Aku coba merayu Tuhanku, berdoa di dalam sujudku. Jika kita ditakdirkan bersatu, betapa bahagia hatiku. Dalam ilmu tasawuf, surat Al-Fatihah yang merupakan surat pembuka bukan diawali huruf lam, melainkan ba. Karena surat Al-Fatihah itu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dalam tasawuf, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari huruf basin min dan arrahmanirrahim. Ba diartikan sebagai babun, pintu. Pintu tentu harus mempunyai kunci, dan kunci itu adalah Sin, Yasin. Siapa Yasin itu? Ala Yasin Habibillah, orang terdekat, kekasih Allah, Nabi dan Rasul. Untuk membuka pintu kita harus punya kedekatan dan kecintaan terhadap Rasul. Pintu apa? Min, syafaat. Pintu syafaat. Yang kemudian setelah pintu syafaat ini kita bisa buka, kita akan menemukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Penyayang dan Pengasih. Api hanya bisa kita ketahui panas jika kita pernah menyentuhnya, begitu juga kedinginan dan kesejukan. Kita akan mengenal Allah hanya jika Allah menghendakinya. Dengan mengenal Rasul, mencintai Rasul, membuka pintu syafaatnya, menuju kasih dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ujung dari semuanya, tidak ada tempat lain untuk kita berharap selain padanya.